Hello. Lama sudah kan tidak buat ini game. Kamu tahu kan ini game? Pass off. This is pass off. Ini kali itu hari sama si Depp nih. Ike kan ini kali. Nah. Apa ini? This bubbly personality of a person. Marsha. Iya. Marsha kan? Ya, dari tapi ini kali saya tidak digunakan untuk ketawa. Jadi saya coba untuk... Belum lagi start. Oh, belum start ya, lagi. Belum lagi. Boleh ketawa sekarang. Oke. Okay. Bye. Oke. Okay. Oke, okay, soalan okay. Pertama. Oh, dulu kan? Ya. Banyak-banyak suku. Suku apa yang tidak tidur malam? Suku... Asila, Asila, oke, go. Jawabannya, Sukuriti. Yang ketawa, di kepala. Pak, aku pula ketawa. Macam bullet curse. Aku memang tidak boleh nih game. Bos Paris balik-balik suruh main, malas aku. Okay, I'm gonna stop there. Hello everyone, welcome to my channel, Mr. Matt. Dan pada video kali ini saya ingin buat reaksi video berkenaan dengan berkenaan mengenai ini teka-teki lah. Sorry, lambat sikit berfikir. Oh ya, ada tetamu kita hari ini. Tengok di situ. Okay, kau sudah buat hal. Alright. Ini namanya si Mimi. Saya punya kucing di rumah lah. Dia selalu masuk bilik ni. Saya tak tahu apa dia cari. Tapi dia suka mengendap di tabuk dan langsir. Asal saya buka, saya langsir, semua dia mau tengok. Okay. Berbalik dengan cerita video kita pada minggu ni, saya ingin ketengahkan mengenai teka-teki zaman dulu dan zaman sekarang. Okey, tadi kita tengok daripada KK FM Anti Firen versus Marsha tadi. Jadi kita nampaklah dia punya bentuk teka-teki masa sekarang ni, dia berbentuk pan. Iaitu apa dia pan? Pan ni dia macam daripada teka-teki tu, daripada perkataan dia kadang-kadang dah masuk akal, tapi dia macam seakan-akan dengan nama yang kita mau sebut tu. Macam tadi tu suku dia bilang, tapi akhirnya dia punya jawapan tu security. Begitulah dia punya contoh. Okey, kan Mimi? Oh, Mimi dia enam. Ya, tengok benda lain. Okay, apa yang saya cuba mau fokus di sini ialah mengenai teka-teki zaman dulu dan zaman sekarang. Okay, zaman sekarang dia banyak variasi. Dia punya senang difahami dan juga diterima oleh khalayak zaman sekarang lah. Contohnya orang-orang muda-mudi sekarang kan, generasi, saya nak tahu, saya golongan generasi Y. Sekarang ni generasi millennial, okay? Istilah tu dah berubah dan juga banyak dia punya perkataan bombastik sekarang ni pun banyak yang berubah, okay? Dan itulah serba sedikit lah mengenai teka-teki yang sekarang. Macam mana dengan teka-teki zaman dulu kala? Let's say tahun 1918. Macam mana zaman tu dia punya teka-teki? Jadi masa saya surf internet cari maklumat kan, terjumpa pula dengan satu channel YouTube ni yang diberi nama channel Ajar, iaitu pembelajaran tanpa buku teks. Saya merujuk pembelajaran pendidikan luar buku teks, iaitu channel Ajar ni. Baru-baru ni ada satu video dia mengenai teka-teki Melayu 100 tahun dulu. Macam mana kita mau tahu ya? Sebab mengikut channel Ajar ni, dia ada rekod lah mengenai teka-teki zaman dulu. Semua para penonton, macam mana kita mau tahu teka-teki pada zaman dulu kala? Sebab kita
kalau kita ikutkan itu 100 tahun dulu, kita belum wujud tu pada masa tu, saya sendiri pun belum wujud masa tu kan. Jadi macam mana kita mau tahu pemikiran dan juga kreativiti orang zaman dulu, khususnya orang Melayu lah, sebab dalam mengikut contoh yang diberikan oleh channel ni, berkisar mengenai teka-teki 100 tahun dulu, iaitu yang di apa yang telah dicipta oleh orang-orang Melayu itu sendiri. Okey, luckily baru-baru ni mengikut informasi yang kita yang telah kita terima, teka-teki ada satu buku yang telah dimasukkan secara PDF, boleh didapati secara online, boleh tuan-tuan boleh muat turun. Buku tu diberi nama Long Chair Malay. Long Chair Malay ni kan, dia buku ni kan dia berkisar mengenai, okey, saya mau tengok di sini kan. Okey, ini dia. Saya sudah search dan ini dia buku yang dimaksudkan, yang telah diupload secara online, berjudul Long Chair Malay. Okey, pada zaman dulu kita tengok dia punya harga RM1 saja. Okey, yang telah dibukukan dan telah dikumpul oleh nama penulis ni, Squad, oh dia tulisan saya pun tidak berapa boleh baca. Kalau tuan-tuan boleh baca, tuan boleh tahu di sini, semua para penonton kita boleh tahu di sini, dibukukan oleh daripada Cornell University Library. Jadi buku ni difahamkan berusia 100 tahun, telah dibukukan oleh sarjana English pada waktu itu di Singapura. Pada tahun, kita tahu di sini, tahunnya pada 1918 lagi, ketika itu penjajahan British di kepulauan, di apa, gugusan Asia Tenggara ni, dia ada dua penjajah yang dominan, iaitu Belanda dan juga Inggeris. Kalau kita di Sabah pula, Sabah Chartered Borneo, North Borneo kah, oleh company English, tapi bukan di bawah naungan English. Ini kita akan kupas lagi di video yang akan datang, sebab saya ni sebenarnya minat dengan sejarah. Nanti kita kupas. So, tapi untuk video ni kita mau ketengahkan teka-teki pada zaman 100 tahun dahulu, iaitu teka-teki yang telah dicipta oleh orang Melayu sendiri pada 100 tahun dulu, okey, yang telah direkodkan dan telah dibukukan oleh ini nama dia yang terang, Kelly and Walsh Limited Printed. Okey, kita tahu sini buku ni telah diterbitkan oleh Kelly and Walsh Limited Printer di Singapore, berharga $1 saja pada masa tu kan. Tapi kita syukurlah kalau ada dokumentasi ini, kita tahu serba sedikit mengenai pemikiran orang-orang Melayu pada 100 tahun dulu. Okey, kita pergi kepada dia punya riddles, dia punya teka-teki. Yang pertama kita tengok di sini, ini dia yang pertama. Dari kecil baju hijau, sudah besar baju merah. Yang kedua pula, luarnya syurga, dalamnya neraka. Wahai bara. Yang ketiga pula, bara api di dalam tanah. Jikalau tuan-tuan tahu apa jawapan ketiga-tiga teka-teki ini, mungkin tuan-tuan boleh teka sekarang pun boleh. Dan kita tengok jawapan dia apa. Dari kecil baju hijau, sudah besar baju merah. Jawapannya cili.
Yang kedua pula, luarnya syurga, dalamnya neraka. Jawapannya pula lada. Kenapa dia okey, saya ingin ulas nanti. Kita tengok jawapan ketiga pula, bara api di dalam tanah. Nama jawapannya kunyit. Jadi kita tengok di sini, kenapa teka-teki orang-orang zaman dulu kan dia berbeza dengan pemahaman kita pada zaman sekarang. Sebab zaman-zaman teka-teki pada zaman dulu, dia punya pemikiran dia agak, apa orang bilang, pemikiran dia sangat halus dan pengamatan dia sangat besar. Pengamatan dia sangat luas. Jadi kita tengok ya, yang jawapan pertama tu, dari kecil baju hijau, sudah besar baju merah. Ini kalau kecil-kecil dulu kita tahulah jawapannya cilik. Tapi kenapa tu, luarnya syurga, dalamnya neraka? Kenapa dikatakan di luarnya syurga, dalamnya neraka tu lada? Cuba kita bersama-sama kita fikir. Kan Mimi? Macam mana? Apa kau punya apa Mimi? Dia tengok saja. Okey. Mungkin dari pemahaman saya kan, kenapa dia punya teka-teki ini begini? Luarnya syurga, dalamnya neraka. Mungkin kalau lada kan, kalau kita nampak lada tu, dulu dia sebelum dia apa, sebelumnya dia masak, dia warna hijau kan. Hijau tu melambangkan ketenangan kan, nampak tenang, biasa-biasa saja. Tapi bila kita ambil dia, lepas tu kita apa, kita contohlah kan, kita buat sambal, kita ketuk dia di batu lesung. Lepas tu kita makan, rasa pedas kan, pedas pedih macam dalam neraka api. Begitulah dia punya tafsiran itu kan. Jadi mungkin di situlah kenapa dia punya perkataan dia ada lebih sophisticated, pun juga sophisticated tapi lebih apa, lebih halus kan berbanding sekarang ni. Dan kita tengok yang ketiga pula, bara api dalam tanah. Kenapa dia cakap bara api dalam tanah? Sebab kalau ikutkan kunyit ni kan, kunyit ni dia punya warna dia macam api kan. Kalau kita buka, kita belah dia kan, dia punya warna macam api, macam warna api. Dia warna orange, ada yang warna merah kan. So itulah maksud dia ni, dia punya, kita nampak tadi sini, dia punya apa, bahasa dia berkias-kias kan. Dia punya bahasa dia pula sangat sangat, orang bilang bukannya macam sekarang dia direct, dia berkias. So itulah salah satu contoh yang kita tampilkan di sini. Okey, ada banyak sebenarnya di sini dan tuan-tuan boleh tengoklah sendiri dia punya semua teka-teki ini yang agak dalam maksudnya sebenarnya. Dan juga pengamatan orang dulu-dulu ni kan, pengamatan orang dulu-dulu ni sebenarnya amat tajam. Dia punya kiasan dia, bahasa, lenggok bahasanya sangat unik dan menarik. Jadi kita boleh tengoklah perbezaan antara teka-teki zaman sekarang dan juga zaman dahulu dia macam mana. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali lagi. Saya sebenarnya mau tengok video anti Patrin di sini versus Masyabah tadi. Jadi sama-sama kita tengok video ni lah. Banyak-banyak panah. Tengok. Ini panah apa yang lari zaman sekarang? Panakut. Betul. Panakut bakau ini. Panakut bakau ini. Oke. Itulah. Banyak-banyak telur. Telur apa yang tidak pandai masak?
Aku kasih kau jawabannya, memang kau pecah kepala di Paris. Apa ya? Banyak-banyak telur, telur apa yang tidak pernah masak? Telur papa sang gas. Kau tengok tu, kau tengok tu. Untuk gas kan, macam mana mau masak tu telur? Alah, tengok dia punya teka-teki. Who was the fastest runner of all time? Usain Bolt. Asik bol. Netau. Netau apa kau? Adam. Because he came first in the human race. Okay. Saya mau perhentikan dulu di sini. Dan itu saja video pada hari ini. Sekarang pun waktu masuk waktu maghrib pun sekarang masuk waktu maghrib. Jadi saya berhentikan video di sini. Apapun, terima kasih kepada semua yang menonton. Dan kita jumpa di update video yang akan datang. Namun sebelum tu, jangan lupa subscribe channel ini dan juga notifikasi. Okay. Terima kasih dan selamat. Dan kita berjumpa di video akan datang.